Assalamualaikum warahmatullahi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك
أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin jamaah Jumat Masjid Raya Baitul Salam yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini izinkan khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, memaksimalkan, mengoptimalkan, mengakselerasi rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian yang paling sederhana, mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah, maupun takwa dalam pengertian yang lebih mendalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan khutbah dengan tema Naik Kelas di Tahun Baru Hijri. Hadirin jamaah Baitul Salam yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki hari ketiga di bulan Muharram di Tahun Baru Hijriah ini. Secara literasi sejarah Islam, penetapan tahun Hijriah sebagai tahun baru umat Islam ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab pada masa kekhalifahannya, dan ditetapkan sebagai penghormatan, sebagai pengingat dari peristiwa besar dalam sejarah perjuangan Islam, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari Makkah menuju Madinah, yang mengumpulkan sekaligus mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajir. Dan ditetapkannya bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah adalah karena bulan Muharram selesai dilaksanakannya rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji pada bulan Zulhijjah. Ditafsirkan seluruh umat Islam telah menunaikan rukun Islam yang kelima. Maka selesai ibadah haji, inilah saatnya umat Islam menyambut tahun baru dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sebagaimana pemaknaan dari semua momen-momen perayaan tahun baru Islam maupun momen-momen perayaan hari besar Islam, tentu kita diminta untuk mengambil hikmah, pembelajaran dari apa makna tahun baru Islam. Kita telah memasuki 1445 Hijriah. 1445 tahun lamanya kita menjadi umat Islam. Apa evaluasi? Apa muhasabah? Tentu muhasabah yang ada adalah kita diminta seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab: Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum kamu dihisab. Dan salah satu buah dari muhasabah, dari evaluasi yang sebaiknya kita renungkan di tahun baru Islam ini adalah, izinkan khotib mengajak seluruh jamaah sekalian, mari kita naik kelas. Naik kelas. Naik kelas menyambut tahun baru Islam ini. Apanya yang naik kelas? Setidaknya ada dua yang ingin khotib sampaikan.
kenaikan kelas yang pertama adalah kita harus naik kelas sebagai seorang pribadi. Kualitas pribadi kita harus naik kelas. Dari yang kurang baik, belum baik, menjadi baik. Dari yang sudah baik, menjadi lebih baik lagi. Dari yang sholatnya belum bisa tepat waktu, belum bisa lima waktu, tahun ini kita berjanji untuk menunaikan sholat tepat waktu, lima waktu ditambah sholat-sholat sunnah. Dari kualitas amal soleh kita yang masih kurang, kalau bersedekah kita masih penuh perhitungan, kali ini kita bersedekah dengan totalitas. Kalau dengan orang tua kita belum bisa taat sepenuhnya, tahun ini kita lebih pada orang tua. Begitu seterusnya, kualitas-kualitas kepribadian kita tingkatkan menjadi betul-betul apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita tingkatkan kualitas hidup pribadi kita. Kita tingkatkan kualitas kerja kita. Kita tingkatkan kualitas persaudaraan kita, persahabatan kita, karir kita. Di dalam semua ranah kehidupan, work-life balances, keseimbangan hidup, kita lakukan dengan seoptimal mungkin. Kualitas yang kedua, naik kelas yang kedua adalah naiknya kelas kualitas kita sebagai jamaah, sebagai kolektif, sebagai umat Islam. Kita mengejar apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita sebagai sebuah umat. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Imran 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ila akhir ayat. Jika engkau mampu berbuat baik dan mencegah berbuat buruk, dan jika engkau beriman pada Allah. Ini ayat Allah, ini peringatan Allah, ini ajakan Allah, ini semangat dari Allah. Kita harus naik kelas sebagai umat. Maka tinggalkan segala ego-ego kelompok kita. Tinggalkan segala penyakit-penyakit umat. Suka menyalahkan orang lain. Berprasangka buruk, curiga, saling menyalahkan satu sama lain. Tinggalkan itu semua. Rasulullah telah memberi peringatan kepada kita. Akan datang suatu masa umatku besar, umatku banyak, tapi mereka banyak seperti buih di lautan. Akan datang suatu zaman umatku banyak, besar, namun mereka lemah. Mereka seperti santapan para serigala dan domba-domba serigala. Ini adalah peringatan dari Rasulullah untuk kita hindari. Dan selama nafas kita masih ada, selama nyawa kita masih ada, peringatan dari Rasulullah itu tidak boleh terjadi. Setidaknya selama kita masih hidup, kita tidak boleh menjadi buih, kita tidak boleh menjadi santapan-santapan serigala dari musuh-musuh Islam.
kita harus menjadi umat yang kuat, umat yang bersatu, umat yang mengutamakan satu sama lain, seperti kaum Ansor dan kaum Muhajirin menyerahkan seluruh hartanya untuk saudaranya. Maka menghitung tahun baru Hijriah 1445 dan harus kita jadikan semangat pemantik kita semua untuk menyatukan keislaman kita, persaudaraan kita satu sama lain. Malu jika kita nanti bertemu dengan Allah, malu jika kita nanti bertemu dengan Rasulullah, kita masih tercerai berai, kita masih belum bersatu padu. Hadirin jamaah Jumat, baik ustazan yang dirahmati oleh Allah. Lalu mungkin ada pertanyaan, dari mana kita memulai kenaikan kelas ini? Dari mana kita bisa memulai naiknya kelas pribadi kita? Dari mana kita bisa memulai naiknya kelas kita sebagai umat? Mari kita pegang dada sebelah kiri kita, tempat hati kita bersemayam, tempat hati di mana Allah akan turun di dalam hati kita. Kita mulai dari hati kita. Kita mulai dari membersihkan hati kita sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Kita bersihkan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak bersolawat kepada Allah, dengan banyak beristighfar atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga hati kita bersih dari hasad, iri, dengki, hasud, dendam, dan segala macam penyakit hati yang menggerogoti. Hati yang bersih akan membersihkan pikiran kita. Pikiran yang bersih akan membersihkan perilaku kita. Perilaku kita yang bersih akan membuat kehidupan kita menjadi berkah, diampuni, diturunkan keberkahan-keberkahan, kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan pribadi kita menjadi kehidupan pribadi yang surgawi. Rumah kita menjadi rumah keluarga yang surgawi. Persahabatan kita dengan tetangga kita, persahabatan kita dengan saudara-saudara kita menjadi persahabatan dan persaudaraan yang surgawi. Dan tugas-tugas kemanusiaan kita, tugas-tugas duniawi kita menjadi tugas-tugas yang surgawi. Tidak ada tempat, tidak ada celah, tidak ada ruang sejengkal pun untuk setan mengganggu kita, mengalihkan tujuan kita dari betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dari betul-betul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita masih diberi waktu, kita masih diberi nafas, kita masih diberi kalender yang cukup panjang untuk memperbaiki pribadi kita, untuk menaikkan kualitas pribadi kita, untuk menaikkan kualitas keumatan kita sebagai umat Islam, menjadi pemimpin dalam kehidupan ini, menjadi khalifatul fil ardh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim ونفعني وإياكم من آياتي وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا حسنا
makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ibad, ittaqillaha waf'alil khaira wajtanibu 'anil sayyi'ati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah baik salam yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah kedua ini khatib hanya mengingatkan, mari kita jadikan momentum tahun baru Islam Hijriah dengan menaikkan kelas kualitas hidup kita, naikkan kelas kualitas pribadi kita, dan naikkan kelas kualitas kita sebagai umat, sebagai bentuk persembahan dan ibadah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.